Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu alhamdulillah ala kulli ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa diryakil aghyar wa min tahibabil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أتدان عن الله ومن الضالين أما بعد أيها المؤمنون وأيها المؤمنات افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا فهما اللهم رزقنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sehat semua. Dah makan tadi? Tadi dipanggil apa tu? Minum pagi. Lunch. Tidak kan dah lunch? Kecampur dengan sarapan terus. Masya Allah, terbaik. Ini semua lewat universiti lah ke? Belajar pagi, lehat kejap, lepas tu masuk kelas balik. Alimah lah ke? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baik. InsyaAllah, oleh kerana kita dah sepakat untuk letakkan kuliah saya sebulan dua kali, jadi dan tajuk sabar itu cinta, dan jadi tajuk yang memang dalam kekhususan saya sekarang, dia ada lebih kata pertintilan lah. Dan akan datang saya sediakan bahan kerja yang saya dah buat sepanjang kursus yang saya anjurkan, workbook yang telah saya kongsikan daripada tahun 2015. Maka bila dah sepakat semua, dia ada tugasan sedikit, tugasan sudah apa benda tugasan ada lah perbincangan dalam satu-satu hidup. Ini tak nak masuk dulu sikit. Allah. Kan belajarkan suatu perkara jihad juga kan. Nak capai kepada kepandaian, kepahaman, dia perlukan kesabaran. Ini tak belajar sabar ni. Baik, insyaAllah. Nak tanya, yang baru bermula dengan saya berkenaan sabar itu cinta, berapa ramai? Baru mula. Kalau hari ni hari yang pertama, ada? Okey, ada. Baik. Sebelum yang dah mula daripada awal lagi, bagi daripada yang angkat tangan tadi kan? Baik. Kenapa saya tanya? Kerana saya tanya yang baru nak bermula dengan saya hari ini, ataupun baru pertama kali ke, atau baru sekali ke, terlepas dari sudut beberapa perkara yang telah kita bincangkan, saya tak bermaksud untuk ulang semula. Namun di antara itu, kita selitkan sedikit apa yang telah dibincang dengan perkara-perkara dahulu, dari sudut pengertiannya, dari sudut maknanya, apa semua seperti begini tak? Dan bila separuh jalan rasa pening, nak pitam ke, tak nak girah kat kan, ambil nafas baru. Begini tak? Baik, insyaAllah. Hari ini insyaAllah berkenaan sabar itu cinta adalah tajuk yang ditambah baik dalam program saya secara khususnya, dalam training-training saya. Tajuknya Professional Passion Practitioner Program, Pengamal Kesabaran Profesional, iaitu program melatih sesiapa yang hendak mengurus kesabaran dirinya, menambah baik kesabaran yang ada dalam diri. Semua sekali ada sifat-sifat sabar. Cara menguruskan itu saja yang berbeza dan mengikut kefahaman masing-masing. Kita nak betulkan statement yang selama ini, pengurusan stres, pengurusan marah, kita nak betulkan situasi itu. Kerana Islam dah pun letakkan satu garis panduan yang paling baik melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu mengurus kesabaran itu, maka teruruslah segala emosi yang ada dalam diri. Marah kita, sedih kita, kecewa kita, dan apa sahaja daripada perasaan-perasaan yang ada dalam diri manusia itu, dengan kita mengurus kesabaran, maka segala perasaan yang lain terkawal. Bila dah
marah, orang kata urus marah. Nak urus macam mana kalau dah marah? Silap-silap yang kata sabar, apa sabar? Sekarang kita balik kan, kita nak cakap sabar pun gerung. Dah muka menyina lain macam mah. Boleh kan? Kalau dah stres mukanya dah ketat sangat-sangat, macam mana kita nak urus? Maka Islam datangkan satu pencegahan lebih awal supaya segala emosi yang ada dalam diri terkawal. Dengan apa? Dengan kesabaran. Boleh nampak? Itu mukadimah. Apa yang dibincang sebut saya tadi, saya sebut itu juga yang kami akan bincangkan pada pelajaran yang lalu. Baik, pagi ini berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, pagi ini kita ambil berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis yang disampaikan, dilepaskan, disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbaru yusabbirullah." Boleh tulis kan? Perlu dibesarkan lagi. Saya cukup besarkan. Okey, betul kan? "Wa man yatasabbaru yusabbirullah." Baik. Pertemuan yang lalu saya ada lontarkan tentang peserta yang nak join program saya. Dia tanya, kalau saya masuk program pengurusan sabar, saya boleh sabar ke tak? Ini kita dulu program-program yang dalam pertemuan yang lalu. Saya nak refer kembali, ini dasar, ini asasnya. Baik, bila kita belajar tentang mengurus kesabaran, adakah saya akan boleh kesabaran itu? Rasul Muhammad SAW datangkan situasi ini, datangkan penegasan ini. "Wa man yatasabbaru yusabbirullah." Sesiapa yang berkehendak kepada kesabaran, yusabbirullah, maka Allah mendatangkan kesabaran itu. Allah mendatangkan kepahaman bagaimana nak mengurutkan sabar itu. Dengan syarat orang itu yang berkehendak, orang itu sendiri yang hendak, dia nak sabar atau tidak. Itu je. Ada pilihan tak sebenarnya? Nak sabar dengan tak nak sabar, ada pilihan? Apa pilihannya? Sabar. Nak sabar lah kan? Habis nama ni kita tak sabar ke? Orang dalam dia panggil apa, krik-krik sikit. Dia ada gitu-gitu sikit kan. Adakah kita sebenarnya berada dalam kategori orang yang sabar ataupun tidak? Kan? Ia memang sifat sabar ada kepada seluruh umat manusia, beriman atau tidak, dan kafir ataupun Islam. Asalkan di manusia, pada manusia itu adanya sifat sabar. Cara saja yang membedakan, faham ataupun tidak. Maka Rasul Muhammad SAW meletakkan satu asas kepada sesiapa yang berkehendak, pemanyatosan baru, orang yang berkehendak, sesiapa yang mahukan kesabaran, maka Allah mendatangkan kesabaran itu. Maka asasnya kenapa? Walaupun sabaruka illa billah, dan kamu tidak akan mampu untuk beroleh kesabaran melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Itu dasarnya, itu asasnya. Syarat nak sabar ke tak? Itu soalan. Baik, bila kita datang keadaan ini, seolah-olah diberi pilihan. Aku nak sabarlah. Wah, kalau minta nak sabarlah. Baik, ini untuk ulang kaji sedikit, nak datangkan kefahaman kepada ibu utama kajian saya. Maklumat mungkin tak berapa jelas. Kita maknakan sabar sebelumnya apa ya? Ingat lagi tak? Tengok nota. Sabar kita sebelumnya mengikut Imam Ghazali 3M. Menahan, mencegah, menerima. Ingat balik eh? Dalam pengurusan sabar ni, dia memang kena faham benar makna dia. Dia kena apply selalu, kena ingat selalu. Apa itu 3M? Apa 3M? Menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari kemungkaran, menerima segala ketentuan. Itu makna sabar.
yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, boleh dah. Kemudian datangkan makna yang kedua, apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW, al-imanu nisfaini, nisfu bisufur aw bisabr wa nisfu bisyukr. Iman itu dua bahagian, nisfu bisabr, sebahagian ada pada sabar, sebahagian ada pada syukur. Bermaksud iman, sabar itu adalah iman. Sabar itu adalah iman. Baik, balik semula kepada hadis ini. Bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbaru yusabbirullah." Orang yang berkehendak kepada kesabaran, maka Allah datangkan sabar itu. Maka bila ditanya, nak sabar ke tak? Ada pilihan sudah. Tak ada pilihan. Kenapa? Karena sabar itu iman. Adakah kita nak buat pilihan hari ni aku nak beriman, esok tak nak beriman? Boleh tak? Maka bila kita faham situasi ini, makna ini, maka pada diri orang yang beriman, kepada orang yang beriman, maka adanya kesabaran. Berapa level, tahap mana, tinggi mana, skala berapa, boleh diukur. Boleh, boleh diukur. Siapa yang tahu ukuran itu? Kita. Sebut saya. Siapa yang tahu ukuran kesabaran diri? Saya. Boleh kata? Baik, boleh sama dengan saya. Siapa yang tahu kesabaran dirinya? Saya. Dengan tangan-tangan sekali, tak kat dada. Saya. Ya, saya. Maksudnya, diri kita yang tahu sama ini kesabaran kita level berapa. Anda level 1 paling rendah, 10 paling tinggi, berapa yang boleh letak untuk diri? Kalau saya itu paling rendah, anda kata 1 paling sabar, 10 hilang keupayaan sabar, skala berapa? Dikiraan sabar, nilai kesabaran seseorang dikira daripada bawah. 1 paling sabar, 10 hilang keupayaan sabar. Apa maksud hilang keupayaan sabar? Tak sabar. Tak, tak, tak lagi. Bukan lagi. Kita betulkan. Kita betulkan satu kepahaman. Boleh tak? Baik. Ambil pada makna sabar dari sudut iman. Baik tak? Bila kita kata, atau kita pernah mendengar orang berkata, awak jangan sampai saya hilang sabar. Baik. Maknakan perkataan sabar itu kepada iman. Ulang ayat tadi. Awak jangan sampai saya hilang sabar. Oh, ini. Ha. Nak sebut. Ha. Kita maknakan sabar tadi dengan iman. Orang pun kata, awak jangan main-main dengan saya. Sabar saya ada batasnya. Pernah dengar? Baik. Ganti perkataan sabar kepada iman. Awak jangan main-main dengan saya. Iman saya ada. Macam mana? Tercabut iman saat lagi meletus dia. Soalan macam tu. Maksudnya dia telah meletakkan satu border bahawa ini zon iman aku. Lepas yang ini siap kau berbelasah sepenuhnya. Contoh. Bila kita faham makna ini, bermaksud iman ini dia tak ada batas. Iman ini dia ada suatu yang ini misalkan ke depan, in future, selalu ke depan. Sama juga dengan kesabaran. Adakah saat ini saja kita nak bersabar, esok dah tak nak sabar? Kita nak pakai kesabaran ini sepanjang hayat kehidupan bagi orang yang beriman. Karena pada iman itu ada sabar, pada sabar itu ada iman. Maka kita datangkan faham bahawa awak jangan main-main dengan saya. Ha, kenapa iman saya senantiasa berpanjangan? Lain sikit bunyi kan. Kerana itu saya datangkan satu kefahaman. Kita nak faham bahawa saya jarang, dan setelah masuk dalam bidang ini, perkataan hilang sabar dimurnikan dengan hilang keupayaan sabar. Hilang keupayaan sabar. Perkataan sabar ganti dengan iman. Hilang keupayaan iman. Semula.
perkataan sabar tadi, hilang keupayaan sabar diganti iman, hilang keupayaan iman. Bermaksud dia masih ada imannya, cuma skala rendah. Mungkin terlepas kemarahannya itu menyebabkan dia melontar perkataan yang Masya Allah Tabarakallah, imannya masih ada. Sebab dia lepaskan sahaja, Astaghfirullahaladzim. Ada iman lagi tak? Ada. Ada dia lepas, dia carut tanya yang berbagai, lepas tu pergi dok kau seperti ini belah. Tidak beristighfar. Seolah-olah dia ada iman. Bila kata jangan sampai aku hilang sabar, hilang iman. Wa'iyazubillah. Jangan sampai aku hilang keupayaan sabar, bermaksud masih lagi beriman, cuma skala rendah. Kenapa kena faham sangat dari sudut makna ini? Karena inilah pasakan yang sebenar. Inilah asas yang perlu kita datangkan faham yang tahap ini. Maka sampailah pada matlamat hadis ini. Bila mana kita mula meletakkan diri, melatih diri untuk menjadi orang yang membina kesabaran, orang yang melatih kesabaran, maka dengan demikian itulah Allah mendatangkan bagaimana sifat-sifat sabar itu mula terbina. Dan kita lihat dalam surah, kalau dengan saya yang ada Quran ataupun semua, kita kan selalu refer tengok kat mana saya rujuk ayat-ayat. Antaranya ini dah baca, kita nak ulang kaji sikit surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126-127. An-Nahl surah yang ke-16. Jumpa kita? Hebat. Surah An-Nahl ayat 126-127. Jumpa. Zaman teknologi, zaman telefon pun ada. Nak tengok Quran yang rujukkan gini pun akan datang. Kita sediakan apa ni, Quran terjemahan sekiranya ada, akan datang ya, insyaAllah. Hari ni kita share-share tengok dengan kawan-kawan kat sebelah. Boleh kita? Kita jumpa? Ayat bermula dengan wa'in aqabatum fa'akibu. Setuju? Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'in aqabatum fa'akibu bimis lima uqibatum bih, walain sabartum lahu wa khairun lissabirin. Berapa kataan sabar di situ? Satu kan? Ada dua. Sabartum dengan lissabirin, dua. An-Nahlu 126-127, ayat surah yang ke-16. Kemudian wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Berapa kataan sabar kat situ? Dua lagi. Jadi keseluruhan ada empat. Empat kalimah dasarnya sabru, kemudian didatangkan dengan imbuhan-imbuhannya, struktur bahasa Arabnya kan, untuk menetapkan pada kedudukan sabar ini berbeza mengikut situasinya. Boleh tak? Baik. Andai kita lihat kepada kata asam, walain sabartum, sekiranya kamu bersabar, lahu wa khairun lissabirin, bermaksud maka itulah yang jadi lebih baik ke atas orang-orang yang sabar. Kat mana? Kenapa kerana demikian? Kerana kita tidak membalas kejahatan yang sampai kepada kita, tidak balas dengan perkara jahat juga. Mampu tak kita? Orang dah kata kat kita berbakul-bakul, macam mana kita nak balas balik berbakul-bakul? Di sinilah balik kepada ayat ada sini. Orang dah kata kat kita berbakul-bakul, sekarang ada pilihan, nak balas balik ke atau berada dalam situasi ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah bincang kan sebelum ini kan? Kita dah bincang. Saya memasuk ke ulang, biar datang faham betul. Ada berapa kalimah sabar kat sini?
Empat, baik. Kat mana yang menunjukkan bila datang satu perintah, ini berkaitan dengan hukum. Apa hukum sabar sebenarnya? Terima kasih, Pak. Betullah tu. Hukum sabar wajib. Hukum sabar adalah wajib. Kenapa? Baik, tengok ayat tadi. Wasbir dan sabarlah. Ini hadis kah ataupun Al-Quran? Ayat Al-Quran. Bila satu daripada kalimah Al-Quran ataupun seluruh daripada Al-Quran itu adalah suatu suruhan, larangan, penerangan, dan perlu dan wajib atas kita meyakini dan beriman dengan Al-Quran. Maka bila datang perkataan wasbir, buat perkataan waw itu, jadi isbir bermaksud perintah. Sabarlah. Perintah daripada siapa? Allah. Nak buat pilihan ke? Tak nak patuh dengan tak? Nak patuh? Ada pilihan tak? Tak ada pilihan dah. Kalau dah datang perintah Allah, bermaksud wajib buat. Maka kenapa kita selama ini dalam keadaan yang perlu kepada kesabaran, kita buat pilihan untuk marah berbanding dengan sabar, sedangkan sabar itu perintah. Ada tak Allah suruh kita marah? Tak. Tiba-tiba boleh mari stres, pilih untuk stres dahulu berbanding dengan sabar. Allah tak nak ada. Baik. Adakah nak jatuh kesalahan itu terus tuju kepada kita? Maka dalam satu hakikat kita kena terima, kerana Allah jadikan kita khuliqal insana mudhifah. Allah jadikan pada diri pada manusia itu adanya sifat-sifat lemah. Maka atas kelemahan yang ada pada diri inilah yang perlunya pergantungan kepada Allah. Itu tujuan Allah Ta'ala. Okay? Baik, bila kita faham pada ayat ini, wasbir, dan sabarlah kamu, wa ma sabaruka illa billah. Dan bersabarlah wahai Muhammad atas apa perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang mengerjakan yang buat ke atas kamu fitnahnya dengan apa sahaja halangan kamu ke atas dakwah. Baik, itu khusus pada Rasul Muhammad. Sekiranya tengok pada situasi kita, maka apa ujian-ujian yang berlaku ke atas diri kita? Maka Allah tak bagi tahu apa, wa ma sabaruka illa billah, maka tiadalah berhasil kesabaran ke atas diri kamu melainkan daripada Allah pertolongan itu. Ha. Balik kepada hadis ini. Siapa yang nak sabar, maka Allah datangkan sifat sabar itu. Siapa yang berasa tak nak sabar, Allah tak bantulah. Siapa yang nak beriman, Allah bantulah. Macam mana nak nilai, nak tambah nilai iman itu? Siapa yang buat pilihan kufur, maka Allah buat yang sebenar. Maka bila manusia membuat pilihan untuk menjadi manusia yang engkar, maka Allah boleh biarkan dan tidak ada orang yang boleh lagi beri hidayah malaikat Allah. Yang selalu kita dengar asatidah sebut kat sini pun, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wa man yudlil. Barang siapa yang buat duduk dalam keadaan yang kesesatan itu, maka tiada nama, tiada siapa lagi yang boleh. Yang satunya berada dalam kesesatan, kerugian, dan tiada makhluk lagi yang boleh datangkan hidayah ke atas dia melainkan Allah sendiri. Kita ada pilihan sebenarnya. Namun hakikat pilihan itu bagi orang yang beriman adalah senantiasa membuat pilihan yang terbaik untuk dirinya. Baik, boleh tak? Setakat ni, boleh mula? Boleh ikut? Okay, insyaAllah. Hukum tadi, sabar adalah wajib. Maka kita dah faham saat hari ini bahawa kewajipan yang telah pun ditaklifkan ke atas kita selama ini, banyak kita dah terlepas. Allahumma billana, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Kerana soalan bagaikan beginilah. Soalan kita baru tahu, rupanya sabar ini wajib sebenarnya. Sejak 2015 mula kita, maksudnya saya mula membuat pembelajaran gitu, datangkan tengok-tengok bila dah jumpa beberapa ayat, insyaAllah tabarakallah. Terus terdetiklah kepada diri, ya Allah, rupanya selama ini adalah satu perintah yang wajib. Seolah wajibnya seperti wajibnya solat. Seolah-olah bila kita faham benar, bila wajib itu meninggalkannya adalah
Cuma hukum ini tidak diangkat seperti hukum solat. Namun bila kita faham benar, mohon pertolongan dengan Allah melalui jalan sabar dan solat. Ini antara ayat-ayat yang kita akan jumpa nanti. Fasta'inu bisabri as-salat. Digandingkan untuk mohon pertolongan dengan Allah melalui jalan sabar dan maka dia setara hukum itu. Apa yang terlepas selama ini kita? Solat, kita dah solat. Solat, kita dah solat. Solat itu lambang kepada orang yang beriman. Mana kita fahamkan sabar itu maksudnya iman. Maka dalam solat itu adanya sabar. Dalam sabar itu adanya iman. Boleh tak? Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru nisful iman wa ma utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a min as-sabri. Ini antara pemukuhan hadis yang lain. Sabar itu setengah daripada iman. Dan tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih besar baginya daripada sabar. Baik. Datang juga hadis yang lain mengatakan sabar itu adalah kepala kepada satu badan. Ada kepala ini dibuang, ada lagi tak fungsi badan di bawah ini? Dah tak berfungsi apa-apa. Didatangkan tamsilan sebagai itu bahawa sabar ini adalah perkara yang paling utama. Dia berada di atas tempat yang baik. Hilang keupayaan sabar, maka perkara-perkara yang lain menuju kepada batu kemusnahan. Bila seperti kepala kepada badan ini, bila buang kepala ini, maka juzuk badan yang lain dah tak berfungsi apa-apa. Okay. Baik. Kan itu juga didatangkan daripada para hukama, para aulia, para ilmuwan berkata, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum alama taqrahuna. Innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum alama taqrahuna. Sesungguhnya kamu tidak akan mencapai apa yang kamu suka melainkan dengan kesabaran kamu terhadap apa yang kamu benci. Boleh tak? Semula. Sesungguhnya kamu tidak akan mencapai apa yang kamu suka melainkan dengan kesabaran kamu terhadap apa yang kamu benci. Maksudnya macam mana? Boleh nampak tak? Tak nampak? Kabur lagi. Saya kena turunkan yang ni lah, baru nampak je lah. Sebab saya ni jauh. Panggilan pun jauh kan. Kalau angkat yang ni, semua kelabur lah ke. Kelabur lah ke. Letak macam ni, tengah macam tu. Baik. Kita kan, ada tak siapa yang kita suka? Sangat-sangat suka. Kalau tabikkan sabar itu cinta, pada cinta maksudnya kita ada satu kecintaan ke atas sesuatu perkara kan? Untuk memperolehinya perlu tak kesabaran? Perlu. Baik, sekiranya ada satu perkara itu kita nak halang diri kita ini bergaul dengan orang-orang yang selama ini kita jumpa dengan kawan kita yang suka membawang apa semua. Baik, kita suka sangat berkawan dengan mereka. Perkara itu yang dibenci sebenarnya. Boleh tak kita jauhkan diri? Berkawan memang nak berkawan, tapi dia ada buat perkara yang menyebabkan kita terlepas daripada sesuatu rahmat Allah ke apa semua sekali. Baik, boleh tak kita hindari? Dengan menghindari itu, berusaha kata diri melatih adanya kesabaran. Dalam perkara yang kita suka, namun kita ni tak cukup keuangan, tapi kita nak sangat-sangat benda tu sampai berhutang piutang. Bandanya tidak membawa kebaikan. Tapi oleh kerana itu, kita buat satu benteng kat atas kita, mencegah diri daripada buat kemungkaran.
berhutang untuk ambil keperluan kehendak satu perkara yang tak baik, maka kita mencegah dari melakukan kemungkaran itu, maka di situ terbina kesabaran. Boleh kembangkan apa yang dibincangkan ini, makna ini, melihat apa situasi kita. Maksud situasi apa dia? Tengoklah, maksud situasi seseorang mendapati dirinya sendiri, itu maksud situasi. Seseorang mendapati dirinya sendiri, apa yang maksudkan seseorang itu mendapati dirinya sendiri? Macam mana kita boleh fahamkan? Apa sahaja yang Allah mendatangkan ujian kat dirinya saat itu, bagaimana cara dirinya mengurus pada situasi itu, masa dan tempat. Situasi, dia ada dua keadaan, masa dan tempat. Masa sekarang, tempat sekarang. Perlu tak kesabaran? Perlu kan? Kalau tak perlu, saya sorang-sorang. Simpan je sorang-sorang. Tak ada orang. Sebab tak sambung, semua dah keluar. Okey, baik. Maka situasi berbeza. Contoh, balik rumah. Rumah yang sama kah? Atau rumah dah lain? Rumah yang sama. Masa dah berubah. Masa macam mana? Balik nanti tengah hari. Perlu buat apa? Rumah bersepah ke tak? Tiba-tiba balik rumah pembalangkan. Tadi keluar, Masya Allah cantik, clear. Balik rumah, Allahuakbar. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Boleh kita? Baik. Maka itulah yang berlaku ke atas diri kita setiap hari. Kita bangkit pun, kalau kita berada dalam keadaan orang yang menggunakan akal fikiran dengan sebaik mungkin ke arah untuk mentarbiah diri, untuk memperoleh kesabaran. Kita lihat diri kita pun, bangkit setiap pagi, badan yang lainkah? Kita bangkit setiap pagi, badan inilah. Kau tiba-tiba bangkit pagi esok jadi tak badan orang lain dah pula. Tak, ini juga. Cuma mungkin bangun esok, badan sakit-sakit. Sebab malam tadi, yoga, yoga tak. Zumba, tak juga kan. Makan durian banyak. Pagi-pagi badan yang sama, tapi situasinya dah berbeza. Baik, maka bila situasi berbeza, apa yang perlu kita buat? Adakah dengan Allah, Allah, apakah, ataupun kita mula merungut dan berbagai. Boleh kita? Apa itu situasi? Sesuatu, satu ke, apa ni? Seseorang yang mendapati dirinya sendiri pada masa dan tempat. Maka di sinilah, baik, boleh rujuk balik kepada hadis. Apa pilihan dia saat itu? Bila dia faham benar, maka Allah datangkan kesabaran ke atas dirinya. Baik, apa itu kesabaran? Kesabaran, kita memberi tumpuan. Okay, maksud kesabaran, kita memberi tumpuan kepada cara yang ada sekarang. Itu maksud kesabaran. Kita memberi tumpuan kepada cara yang ada sekarang. Baik, sekarang, sekarang bagaimana cara kita mengurus kesabaran? Setiap yang ada, kakak, ibu-ibu, beringat, cara kita urus kesabaran selama ini bagaimana? Lenung kejap, cara ni ya. Kita mengurus kesabaran dengan anak. Apa yang kita buat selama ini? Cara bebel. Macam mana ya? Urus kesabaran dengan bebel. Bagaimana kita urus kesabaran dengan suami? Bagaimana mengurus kesabaran dengan jiran? Bagaimana mengurus kesabaran dengan sesiapa? Situasi kita saat bertemu dengan sesama manusia ataupun situasi berkaitan dengan benda, tempat, masa. Maka kesabaran ini adalah kita memberi tumpuan kepada cara yang ada sekarang. Cara yang kita ada sekarang, adakah menepati mengikut kehendak Allah dan Rasul? Itu yang perlu kita kedepankan lagi. Kerana kita belajar ilmu sabar ini, kegunaannya mendatang. Kita tahu pengurusan sabar hari ini, kegunaannya mendatang. Esok, lusa dan sepanjang hayat kehidupan kita. Kerana saya dah bagi tahu, nak ulang lagi sekali, bahawa belajar ilmu tentang sabar ini, ilmu dari syurga ke syurga. Ilmu daripada syurga ke syurga. Kenapa?
Sabar hanya ada pada manusia. Manusia pertama dijadikan dalam. Kemudian untuk balik ke syurga Allah Ta'ala perlukan kesabaran, perlukan keimanan. Boleh tak? Baik, Allah Ta'ala perlu kita. Gitu. Baik. Ilmu dari syurga ke syurga, ilmu tentang masa hadapan. Sebab nilai ke atas kita semua, amal soleh yang dilakukan hingga hari ini, sehingga ke hari ini, yang kita bekalkan semua sampai ke hari ini, penutupnya Allah lihat pada masa akhir itu. Kesabaran berakhir kita itu. Bila Allah Ta'ala alam, kita berhadapan dengan Allah Ta'ala saat penghujung nafas kita itu, di akhir itu, apa nilai keimanan? Apa kesabarannya saat itu? Di situ nilainya. Maka kalau di situ berakhir dengan iman kepada Allah, maka seluruh daripada amal soleh kita dimasukkan dalam satu benda, satu tempat, satu bekas, dibawa bersama sepanjang kita berada pada hari pertama di alam kubur. Sekiranya saat itu berakhir, wa iyadzubillah husnul khatimah, syukur khatimah, berakhir dalam keadaan yang teruk, buruk, maka saat itu menyebabkan seluruh daripada amal soleh yang kita kumpulkan selama ini tertolak kesalahan semua sekali. Berhadapan kita pada hari pertama di alam kubur dengan penuh kesesaan daripada Allah Ta'ala. Wa ya fa'iyazubillah, Allahumma rizukna husnul khatimah, ya Allah, rezekikan kepada kami, ya Allah, mati yang baik, insya Allah Ta'ala. Barakallahu. Baik. Kemudian makna sabar dah dapat. Situasi dah dapat. Kesabaran dah dapat. Baik. Pada sabar itu ada sifat. Pada sabar itu ada cara. Dan pada sabar itu ada sikap. Baik. Pada sabar ada sifat, ada cara, ada sikap. Baik. Apa ringkasan nak buat, silakanlah. Untuk mudah kita faham. Bila kata pada sabar itu ada sifat. Apa sifat? Sifat sabar. Boleh kita kongsi contoh sifat-sifat sabar? Bersangka baik. Bersangka baik. Baik. Tujuh, satu, lain. Sifat sabar. Positif. Baik. Terima kasih. Dua. Bang pertama kali nak cari sifat sabar kan? Saya pergi dekat mana dia sifat tu. Tak pernah tahu pula kita kan. Kita tahu itu iman kan. Baik, apa yang sifat orang yang beriman? Ha? Bermaaf. Okey, baik, baik. Ada? Cuba tunggu sekejap. Kan dia boleh nusik semua ni. Ya, ramai satu-satunya tak kongsi kat kita sini kan. Baik, kalau kata kita pertama kan dengan apa sifat sabar tak dapat nak capai, balik semula kepada makna sabar itu iman. Baik, apa sifat orang beriman? Doakan orang, ada ketenangan. Baik. Sifat orang beriman, menerima teguran. Boleh? Baik. Maka bila kita fahamkan pada sahabat itu ada sifat, maka sifat-sifat orang yang beriman itu ada tak pada diri kita? Bila sifat orang beriman itu ada pada diri kita, bermaksud sifat sabar ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Namun selama ini kita meletakkan sabar itu nak pakai bila? Bila datang ujian dan selepas habis ujian. Bila pakainya? Pada lepas. Macam mana? Datang ujian Allah Ta'ala, kita pun kata sabar je lah, nampak macam mana. Itu je pakai. Kemudian orang datang pula kata kat kita, awak sabar ya. Ya dah, tengah sabar lah ni. Itu je pakainya. Kan? Lepas tu, bila dah usaha, dah macam-macam mengadu kepada manusia, tag kawan dekat Facebook, masuk Instagram, poti dah kat WhatsApp, semua sekali dah menceritakan dengan situasi kita, dah sampai satu keadaan, chilling, dah tak boleh pergi, baru duduk. Ya Allah, apalah nak buat lagi ni. Baru nak cari sabar itu. Baru nak cari Allah Ta'ala. Baik. Maka, seolah-olahnya, sifat bagi orang yang beriman selama ini bagaikan terlepas, hilang keupayaannya. Kenapa sebut hilang keupayaan? Kerana tak nak sebut hilang
iman. Baik. Balik semula pada hadis. Nak tak sabar? Ha, soalan. Nak sabar ke? Nak. Maka nak Allah datangkan sifat-sifat sabar itu. Nak beriman? Nak. Maka Allah datangkan sifat-sifat orang beriman itu bagaimana? Didatangkan. Maka kita pun faham satunya daripada sifat orang beriman itu memaafkan. Baik, bila kata memaafkan, sejauh mana dah kita boleh memaafkan? Ha. Ada tak selama ini kita maafkan? Ha. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita? Sejauh mana dah kita boleh memaafkan? Bila kita faham dengan ilmu sabar ini, dia ada susunnya. Saya ambil dari satu daripadanya. Bila faham tentang ilmu sabar, engkau memaafkan manusia sebelum dari melakukan kesalahan lagi. Boleh tak? Bila faham tentang ilmu sabar, engkau memaafkan manusia sebelum manusia melakukan kesalahan lagi. Itu tahap dia. Soalannya, kita dengan sama-sama kawan ini pasti berlaku sedikit salah faham, tertegur, tersalah kata. Soalannya, kita bertembung sekarang dengan kawan pada hari ini, tiba datang satu daripada perkataan mulut yang menyebabkan kita tersentuh rasa hati. Oleh kerana ada sifat sabar dalam diri kita, dia sebut waktu itu, rupanya kita dah maafkan lebih awal. Dia dah sebut, memang tegur hati, namun tak masuk pun dalam hati ini kerana kita dah memaafkan lebih awal daripada kesilapannya. Boleh kita buat? Masya Allah, tabarakallah, amin ya Allah. Itu sifat sabar. Ini yang kita kena faham bahawa memaafkan itu lebih awal. Sedangkan pada diri kita ada macam-macam perasaan tak? Ya, kita dah bincang daripada awal. Kalau nak senaraikan, bagi kertas A4 satu ring, depan belakang boleh senarai. Perasaan macam-macam ada, kan? Adakah saya tiada perasaan seperti agak-agak yang ada? Ada. Ada rasa marah? Nak ulang lagi ni. Ada rasa marah? Ada. Saya pun ada. Ada rasa rindu? Ada. Saya pun ada. Cinta? Ada. Sayang? Ada. Kasih? Ada. Kecil hati? Ada. Meluat? Ada. Cemburu? Ada. Ada kan? Ada. Kau tak nak mengaku? Kamu lain ni. Ada. Benda itu ada kerana adanya pada manusia. Tanya kambing, tak ada. Dahirnya kita perasaan dia. Kerana sama manusia, ada satu rasa yang sama. Cuma aku semua sekarang. Satu perasaan yang disorang saja yang ada. Orang lain tak ada. Cuma kasih satu, tersebut. Ada tak? Kita dah senaraikan tadi kan? Makanya semua rasa yang ada itu ada pada diri saya. Maka kita punya rasa yang sama, beza pada kesabarannya. Kita tanya sama sendiri. Antara satu sama lain kan? Awak ada tak perasaan ini? Saya ada. Awak ada? Saya ada. Maka ada rasa yang sama. Maka kena ingat begini. Bila orang itu ada perasaan marah, kita ada perasaan marah, awak marah pada saya, awak ingat saya nak diam ke? Boleh tak nak marah balik? Boleh, sebab dia ada marah, kita ada marah. Setuju? Bila dia ada marah, kita ada marah, cara kita menguruskan kemarahan, kerana kita dah belajar tentang mengurus kesabaran. Oh, level kita dah lain. Marah kat kita, kita dah lebih awal maafkan dia. Siapa yang menang? Saya. Siapa yang menang? Saya yang menang. Adakah kemenangan itu nak dijulang dengan piala? Tak. Kita yang mengetahui. Sekiranya dia marah, kita bawa sifat marah dengan yang sama dengan dia, berapa level kita nak letak? Dia malah skala 10. Kita mana boleh nak study skala 10? Dapat. Sampai 20. Dia malah tak 10, hanya mulut. Kita double 20 dengan kerusi-kerusi terbang. Kan? Habis siapa yang susah nanti? Dua-dua susah. Masuk cerita. Silap-silap sebelah kan? Sebelah-sebelah. Bergaduh pula kat katil tu. Ha, macam mana? Sebab
Setiap kemarahan yang diluahkan adalah bersifat kemusnahan. Amarah, malah-malah ini adalah lontaran daripada suara hati yang diserapi dengan api. Okay, kita tak nampak je api itu keluar menyala-nyala. So, kalau keluar api sembuh macam tu, semua orang tak buat. Jadi naga pula dia. Betul kita? Ha. Tapi lontaran itu membakar perasaan seluruh daripada kasih sayang, kecintaan, rindu dan segala yang baik dalam diri terbakar. Darah dia hangus, keluar pula hangus. Masuk pula pada kawan, kawan pula terbakar segala kasih sayang dia kepada kita selama ini dan segalanya. Semua-semuanya hangus, menang jadi arang, kalah jadi. Siapa yang untung? Setuju. Bersolak dia, terbaik. Ha. Maka kita nak jadi orang yang menang. Menang di sisi Allah. Menang mendapat itu. Orang yang berkehendak kepada kesabaran, maka Allah datangkan sifat-sifat sabar itu. Bagaimana nak faham? Melalui sifat orang beriman. Karena kita faham makna sabar itu iman, maka letakkanlah makna itu di hadapan. Bila datang suatu ujian, iman di hadapan, karena di situ adanya sabar. Guru-guru ya, aku apa terbaik kali ini. Oh, nanti dah naik angkat lembu. Orang sabar. Aku dah fikir macam mana nak masak tengah hari ni. Dah ada lagi orang. Kan, tak sebenarnya apa berhenti? 10.30. Dah berhenti ya kan? Ha, 10.30 tadi. Tapi bukan tak 10.30 pun. 10.45 tadi kan. Tak apa dah. Aja. Okey, baik kan? Baik. Boleh ikut setakat ni? Pada sabar itu ada apa tadi? Ada iman, itu dah sudah makna. Pada sabar itu ada sifat, ada cara, ada sikap. Baik, kita sekarang baru bincang sifat baru. Kita tak masuk cara, kita tak masuk lagi sikap. Baik, soalan saya, kita belajar sekarang ni, nak tahu ke nak faham? Kalau nak faham, dia kena lambat. Sabar. Kalau nak tahu, saya baca habis hari ni, minggu depan tak jumpa. Boleh tak? Setakat nak tahu, boleh tak? Setakat nak tahu, daripada muka depan, baca je, baca sahaja. Tahu? Tahu. Selesai? Selesai. Minggu depan, fokus tak lain. Ketapun, tajuk tak ada. Boleh kata? Maka kalau untuk faham, maka di situ ada pengetahuan. Maka bila kita dah faham, kita tahu apa yang kita faham. Sekadar tahu, kita takkan faham apa-apa. Mana kita? Bila dia tak faham di hadapan, maka dia akan membawa pengetahuan. Boleh tak? Baik, setakat ni, ada apa yang boleh kita bincang dulu? Setakat tak sabar yang diharamkan. Sabar yang diharamkan. Allah SWT. Soalan pun. Level. Level mana tu? Allah, Allah Akbar, Allah Masya Allah Muhammad. Setakat saya faham apa yang Allah gambarkan tentang la tasbir. La tasbir ini saya tengok rujukan dia kejap. Dia ada satu keadaan yang mana kalau kita sabar masa itu pun, kita mengeluh pun, dalam surah Ibrahim. Tengok sekejap, surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat ke-21, surah yang ke-14. Jumpa kita ayat yang ke-21. Jumpa. Wa barazu lillahi jami'a. Baik, ada yang tu? Baik, dia sampai kepada ayat akhir. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahiz. Ayat di akhir sama ada, sama saja kepada kita, sama ada kita menggelisah dan mengeluh atau kita bersabar, tiada sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan diri dari azab ini. Maksudnya saat ini
Penggunaan sabar dah tak berguna lagi. Sabar yang ada pada diri dah tak ada apa-apa penggunaan, tak ada apa-apa. Kat mana? Di akhirat. Di akhirat. Macam mana? Duduk dalam azab Allah Ta'ala. Dah memang ketentuan dah. Dah memang untuk menerima keputusan dah. Maka ilmu sabar pakai di mana? Pakai di dunia. Ilmu sabar pakai di dunia. Maka di akhirat nanti, sementara menunggu keputusan daripada Allah, yang kena azab, kena azab, yang dapat rahmat, rahmat. Maka sabar ke, tak sabar ke, sama je. Dan tak ada apa-apa dah. Baik, maka nilai sabar itu sebenarnya di mana? Di dunia. Baik, balik pada soalan tadi. Macam mana nak saya gambarkan tu? Apa maksudnya? Allah Ta'ala. Sebab pada saya, sabar itu ada senantiasa polkalah untuk positifkan diri. Dan penggunaan la tajbir dalam nahusarahnya, dalam susuk atur keadaan sabar itu kepada la tajbir hanya jatuh kepada ayat ini saja. Tak berguna lagi sama ada sabar ataupun tidak sewaktu di akhirat. Boleh tak? Kerana di situ dah ada keputusan. Maka ilmu sabar berada di dunia. Boleh tak? Baik. Saya dapatkan lagi jawapan. Terima kasih soalan yang wah, Masya Allah, tabarakallah, terbaik. Soalan tadi apa dia? Sabar yang diharamkan. Kita jumpa nanti. Sifat sabar, jenis sabar ada dua, pasif dengan aktif. Insya Allah kita akan bincang nanti. Boleh kita kaitkan nanti dengan sabar yang diharamkan. Insya Allah di situ ada jawapan. Karena sabar ni dia ada pasif, dia ada aktif. Bagaimana sifat sabar pasif, bagaimana sifat sabar aktif. InsyaAllah akan datang. Maka kita dah bincang hari ini asasnya ataupun dasar kita daripada hadis ini, iaitu waman yang tasabbaru yusabbirullah, orang yang berkehendak, yang mahukan kesabaran, maka Allah datangkan sifat sabar itu, pertolongan Allah datangkan. Baik. Maka pilihan sekarang dari sudut hukum, ada pilihan tak? Tak ada. Maka wajib atas diri kita sabar. Maka dari sudut makna kita dah jelas ya, makna sabar dan makna situasi dan makna kesabaran dan baik. Kita pecahkan sekarang ini tentang apa yang ada dalam sabar, iaitu sifat, cara dan sikap. Sifat, cara dan sikap. Baik, sifat ada mazmumah, ada mahmudah. Baik, itu sifat. Bagaimana terlepas dia? Bagaimana dia menunjukkan sifat-sifat itu? Kemudian kalau cara praktikalnya nak membina kesabaran, kalau sikap iaitu tindakan dia. Tindakan dia kita akan perincikan nanti insya-Allah. Baik, setakat ini boleh ke? Lain dari itu ada apa soalan? Sebelum kita tutup. Yang terakhir, sabur. Oh, Masya Allah. Oh, mantap. Ini lah gue mesti semua ni. Oh, kakum saya. Allah yang berik, Allah berkati. Maka soalan tadi, dalam nama-nama Allah, adakah nama as-sabur berada di nama yang ke-99, bermula daripada Allah berakhir dengan as-sabur. Maka pada Allah itu sebenarnya sifat-sifat sabar itu adalah hak mutlak milik Allah. Karena Allah Maha Penyabar. Sekiranya Allah tiadanya sifat sabar, wa iyazubillah, mustahil bagi Allah berada dalam sifat itu. Maka pada Allah itu adanya sifat-sifat sabar dan Maha Penyabar. Dia lihat kemungkaran berlaku di muka bumi pada umat Rasulullah Muhammad SAW hari ini. Boleh tak datang ke azab? Boleh. Dan sekiranya pada Allah itu, wa yazubillah, kita tak, memang bukan sifat Allah Ta'ala. Maka Allah Maha Penyabar. Dia lihat daripada umat yang pertama sehingga ke hari ini. Sekiranya Allah menurunkan azab, maka bumi dah tiada daripada awal lagi. Kita tak wujud pun. Maka Allah menunjukkan kesabarannya kepada seluruh makhluk alam ini
ditakbir dengan baiknya dan segala-galanya, maka saat orang itu yang beriman itu membawa pada dirinya sifat-sifat sabar, maka dia sedang mengikuti apa yang daripada Allah dan Rasul. Maka kita sedang mempraktikalkan, kita sedang menunjukkan pada sifat sabar Allah Ta'ala itu, maka pada orang itu adanya sabar, maka ianya berserta dengan Allah dan Rasul. Sebab itulah Allah kata inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kerana pada Allah itu ada sifat sabar, maka orang yang ada sifat sabar, dia berserta dengan Allah. Nak buat apa lagi kita? Kita nak apa lagi kali ku kacau? Kalau dah Allah berserta dengan kita, Allahu Akbar, dunia ni dah tak ada apa-apa lah. Sebab itu ilmu dalam sabar ini memaafkan orang lebih awal sebelum buat kesilapan, kerana Allah dah pun berada dalam situasi itu. Allah memaafkan. Selama tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, dia adalah pemaaf. Maha pemaaf. Kesilapan yang dilakukan oleh orang yang dia kasihi, dimaafkan lebih awal lagi sebelum hambanya yang beriman itu buat kesilapan. Boleh berlaku? Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kita? Kita jumpa lagi yang akan datang. Mudah-mudahan Tuhan bantu saya dan sekian yang ada kakak ibu-ibu untuk beroleh kefahaman. Bukan kata tahu semata-mata. Boleh kita? Insya Allah. Dan soalan-soalan yang akan datang tu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita prepare lebih awal kan, kita kongsi lebih awal. Insya Allah, sekiranya saya tak mampu untuk menjawab, kita jawab jawapan yang lebih baik. Boleh kita? Jumpa lagi hari Rabu ketiga pukul 9:30 pagi insya Rabbana afrig alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah sifat-sifat sabar ke dalam diri kami semua, dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkan kami ke atas golongan yang kafir. Rabbana afrig alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah sifat-sifat sabar ke atas diri kami. Watawaffana muslimin, dan matikan kami di tangan orang yang berserah diri ke hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma anzil ala qulubina sakinatan. Ya Allah, turunkanlah ke dalam hati kami ketenangan, ketenangan. Wa syifa'an min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.